kalau pada umumnya puasa seperti macam kita Ramadan, puasa wajib hukumnya ya Ramadan. Tapi bagi kalangan-kalangan pengamal tariqah ataupun ilmu hakikat, dia membiasakan mempuasakan dirinya. Makna puasa bagi orang khusus ini, bagi orang-orang tariqah, bagi orang-orang pengamal ilmu hakikat, makna puasa itu mereka adalah menahan nafsu. Nafsu dijelaskan nanti, nafsu lawama, nafsu mainan dan semua nafsu itu dijelaskan di dalam pengkajian tauhid tasyauf ataupun pengkajian tariqah ataupun di ilmu hakikat. Jadi makna puasa bagi kalangan kita, bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat ma'rifat ataupun tariqah, adalah menahan nafsu duniawi. Jadi menahan, bukan menghilangkan, tidak mungkin. Tapi dia menahan, membatasi. Menahan ataupun membatasi. Kalau misalnya dia biasa makan sehari itu dengan makanan-makanan hewan, apa namanya, katakanlah ayam atau daging, mungkin dia akan mengurangi. Kalau orang tarikat mempuasakan diri, mungkin dia mengurangi dulu. Ada juga yang disifatnya dia tak makan dulu selama 7 hari, 9 hari atau 40 hari. Biasanya dalam suluk atau dalam khalwat, mereka melatih diri itu dalam sudut makanan. Tetapi konsepsi puasa sebenarnya adalah menahan nafsu duniawi semua. Dari apapun keinginan duniawi kita, hasrat duniawi kita, itu kita tahan, kita kendalikan nafsu. Bukan hanya di bulan suci Ramadan. Jadi puasa itu adalah sehari-hari kita. Sehari-hari kita, bukan hanya puasa di bulan Ramadan. Puasa bagi arif billah, bagi orang-orang yang memahami hakikat mereka hidup ini tak lama di dunia, mereka akan mempuasakan dirinya, melatih zahir dan batin dia untuk menahan nafsu-nafsu duniawi, tidak berlebih-lebih, ya, tidak rakus pada dunia, tidak berlomba-lomba mengejar kemewahan dunia. Jadi kalau menghilangkan kita tidak mungkin, ya, karena kita manusia yang tetap punya ada cita-cita. Tapi bagaimana kita mengendalikan, membatasi, tetap tidak melebihi, tidak over semua nafsu duniawi itu, kita seimbangkan dengan nafsu ukhrawi.